Assalamualaikum sahabat semua. Di sini saya mendapatkan koloni lebah yang bersarang di bekas kursi sofa. Koloni lebahnya ini akan saya pindahkan ke dalam kotak budidaya. Kotak yang saya persiapkan. Seperti biasa, kita mempersiapkan asap agar koloni lebahnya tidak puas. Karena sarangnya ada di dalam sofa, jadi kita buka dulu sobekan sofanya ini menggunakan pisau. Sisir sarangnya sudah terlihat. Kalau kita amati, lebahnya ini baru bersarang di sofa ini. Hal itu berdasarkan keberadaan sarangnya ini yang masih putih polos, yang menandakan kalau koloni lebah ini baru bersarang di sini. Ya, satu sarangnya. Baru nih ya, masih kelihatan baru sisir sarangnya ini. Mungkin baru bersarang di sini sekira 4 harian juga ini. Kita iris sarangnya. Dari bawah satu sarang, kita ambil lagi. Saya masih berupaya mencari keberadaan sang ratu lebah. Mudah-mudahan ratunya segera kita temukan. Ialah masuk sampai ke ujung. Siapa semua? Saya tadi telah melihat keberadaan sang ratu lebah. Dia sudah ada di antara koloni lebah perda yang ada di dalam box ini. Kita amati lagi di manakah dia bersembunyi. Tadi sudah jelas nampak dia berada di antara koloni lebah. Ini adalah ratu lebah. Ini adalah ratu lebah. Nah, mana tadi? B.
bersembunyi lagi. Ini kata lebah. Nah. Ini kata lebahnya sudah saya dapatkan dan saya tangkap. Sobat semua, ini ratu lebah telah berhasil saya dapatkan. Sobat semua, ini ratu lebahnya saya kurung di dalam kurungan ala kadarnya. Kita letakkan di dalam di antara sisir kotak budidaya ini. Terima kasih sahabat semua. Misi kita kali ini untuk memindahkan koloni lebah yang bersarang di dalam kursi berhasil kita laksanakan. Sampai lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.